Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya masak lagi. Menu hari ini ada ati sama ambela. Dan ini bahannya sudah siap semua. Nah, ini ati sama ampelanya. Dan ini bumbu yang mau dihaluskan. Dan ini bumbu tambahannya. Dan langsung saja, pertama rebus air, dikasih daun salam. Lalu rebus dulu ati sama ampelanya. Rebus sampai mateng ya, biar enggak bau anyir. Nah, sambil nunggu ati sama ampelannya direbus, saya mau blender dulu bumbunya ya. Masukkan semua bumbu-bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, kunyit, cabai merah kecil dan cabai merah besar. Nah, ati sama ampelannya sudah siap diangkat ya. Angkat dulu. Lalu cuci ya, cuci sampai bersih. Nah, setelah dicuci, lalu potong-potong, potong sesuai selera saja ya. Dan ini serainya digeprek-geprek, lalu dipotong jadi dua. Di sini ada lengkuas, diiris-iris saja. Dan cabenya juga, cabai hijau buat tambahan ya. Potong jadi dua saja. Nah, bumbunya sudah siap semua. Ati sama ampelannya juga sudah bersih. Dan gak usah lama-lama, langsung saja panaskan wajan, lalu kasih minyak. Lalu masukkan bumbu halusnya. Aduk-aduk biar tercampur rata. Lalu masukkan daun salam, serai, daun jeruk, dan lengkuasnya. Tambahkan gula merah, tambahkan kaldu bubuk, sedikit garam, lalu aduk-aduk biar tercampur.
Nah, lalu masukkan ati sama ampelannya ya. Lalu aduk lagi. Tambahkan sedikit air biar bumbu bisa meresap ya. Nah, biarkan mendidih dan mateng. Biar mateng sempurna, kita tutup dulu ya. Nah, harum banget baunya. Tumis lagi. Biarkan kuahnya agak mengering ya. Nah, ini sudah mengering. Tambahkan cabai hijau. Biarkan mendidih sebentar. Nah, sudah mateng ya, lalu matikan apinya, angkat, sajikan. Seperti biasa, taruh di piring. Oh, mantap banget. Nah, ini dia ati ampelannya sudah siap dihidangkan. Menu yang sangat-sangat lezat dan bisa menghabiskan nasi ya. Yaudah, sekian dulu video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat, dan yang mau mencoba silahkan dicoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.